إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam kitab At-Taharah membincangkan hadis yang berikutnya, iaitu hadis idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmisu yadahu fil ina. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berikutnya memasukkan hadis yang akan kita baca ini di dalam kitab At-Tahara dalam membincangkan tentang babul wudu, bab wudu. Wa anhu, yakni wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kerana hadis sebelum ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, lalu dia buat wa anhu. Dalam sebahagian naskah, dalam naskah tuan-tuan tu saya tak tahu dia tulis an Abi Hurairah ke wa anhu. Wa anhu, wa anhu maksudnya daripada dia, daripadanya. Ini dulu kitab lama dia mengaji, dia tanya dhamir tu, nya tu balik kepada siapa? Kepada rawi yang sebelum, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Abu Hurairah telah kita sebut tentang dengan ide. Kata dia, dia riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmisu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Muttafaqun alaihi. Tuan-tuan baca sekali sama dengan saya dan kemudian kita akan hurai. Iza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmisu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ, apabila bangun seseorang kamu daripada tidurnya. Kalau terjemah literal tu macam itulah. Fala yaghmisu yadahu, jangan dia merendam. Fala yaghmisu yadahu, jangan dia merendam tangannya. Fil ina'i, di dalam bekas air. Hatta, sehingga yaghsilaha, dia membasuhnya. Thalathan, sebanyak tiga kali. Fa innahu, kerana sesungguhnya dia, la yadri, tidak tahu, aina batat yaduhu, di mana bermalamnya tangannya. Ini lama punya. Maksudnya, idza istayqadha ahadukum min nawmihi, apabila seseorang kamu bangun daripada tidurnya. Masa perkataan awal dia sebut daripada tidur saja. Dia tak bagi tahu tidur ni tidur malam ke atau tidur siang. Dia tak bagi tahu lailan au naharan, iaitu malam ataupun siang.
Tapi dia kata fala yaghmisu yadahu, yakni dengan maksud nahi fala yaghmis, yakni dia tidak, maka dia tidak ataupun maka dia jangan mencelupkan tangannya fil ina, di dalam bekas air. Hatta yaghsilaha, sehingga dia membasuhnya, yakni basuh tangannya. Berapa kali? Salasan. Kalau basuh dua tak jadi, kena basuh tiga. Fa innahu, kerana sesungguhnya dia tidak tahu di mana bermalamnya tangannya. Hadis ini berlaku perbincangan yang panjang di kalangan ulama, walaupun hadisnya pendek. Hadis ini yang pertama, para ulama berbincang. Di sini ada arahan Nabi SAW, ada larangan dan ada suruhan Nabi SAW. Larangan yang pertama, bila bangun daripada tidur, tak boleh celup tangan di dalam bekas air. Kemudian ada suruhan. Suruhannya hendaklah membasuh sebanyak tiga kali. Apa sebabnya? Sebabnya yang zahir pada yang tertulis ataupun yang tersebut dalam hadis ini, nampaknya macam sebab itu, kelihatannya macam sebab itu kerana tak tahu tangan tidur di mana. Maksudnya tak tahu tangan itu berada di mana semasa kita sedang tidur. Para ulama berbincang. Larangan ini larangan haram ke larangan makruh? Yang pertama. Kemudian suruhan membasuh sebanyak tiga kali, suruhan wajib ke suruhan sunat? Yang berikutnya, kalaulah larangan dan suruhan itu ada makruh ataupun makruh mencelup ataupun haram mencelup ataupun disunatkan membasuh ataupun diwajibkan membasuh, di atas khilaf pendapat, tidur apa? Tidur malam ke tidur siang ke tidur tengah hari? Kemudian mereka berbincang pula, sebab apa Nabi SAW suruh basuh? Sebab yang sebenar, sebab apa? Maka berlakulah perbezaan pendapat di kalangan para ulama yang akan kita bahaskan dalam masalah ini. Yang pertama, para ulama menganggap suruhan membasuh tangan sebanyak tiga kali ini, para ulama berbeza pendapat di dalam hal ini. Demikian juga tentang larangan. Jumhur para ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah dan majoriti para ulama menyatakan bahawasanya suruhan membasuh ini adalah suruhan yang sunat saja. Yang sunat. Yang ni dapat pahala lah buat. Yang kedua, pendapat mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal, dia menyatakan bahawasanya suruhan ini wajib. Wajib tu sebanyak berapa kali? Tiga kali. Apa beza dua ni? Dua ni bezanya, kalau sekiranya menurut jumhur para ulama, jika sekiranya kita basuh dapat pahala, tak basuh tidak, tak berdosa lah, tapi pahala tak dapat. Tapi jika ia adalah suruhan yang wajib, tak basuh jatuhnya hukum berdosa. Ada beza tu. Kenapa dalam mazhab Hanbali dia menyatakan bahawasanya suruhan ini adalah seluruhan yang wajib?
Sebab katanya asal kepada suruhan al-amr, asal daripada perintah adalah merupakan wajib. Al-amr dalil dia, isyarat dia lil wujub. Apabila ada perintah, perintah menunjukkan wajib. Aqimus salah, dirikan sembahyang, wajib. Melainkan ada ihtimal lain, maksudnya ada kaitan lain, qarinah lain yang boleh untuk kita andaikan ia bukan perintah yang wajib. Kena cari. Jadi pada zahirnya di sisi mazhab Hanbali dia kata apa? Wajib. Tetapi jumhur para ulama tidak menyatakan wajib, ia adalah sunnah. Okey. Kemudian bangun daripada tidur. Tidur apa ni? Mazhab Hanbali kata yang dimaksudkan dengan tidur di dalam hadis ini ialah tidur malam. Sebab perkataan aina batat, di mana bermalamnya tangan dia. Batat ni bata yabit, mabit, kita kata mabit tu, mabit di di Muzdalifah, mabit di Mina. Mabit mabit ni maksud tidur malam. Kalau kita pergi belah siang dia tak kira. Dia tak kira bermalam. Bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, tu kita panggil mabit. Jadi dia kata arahan ini berkaitan dengan tidur malam. Yang ni kalau bangkit tidur malam kena basuh 3 kali lah. Wajib. Jika tak basuh berdosa. Kalau bangkit tidur siang walaupun lama tidur tak kira. Ni mazhab apa? Hanbali. Pasal dia kira di atas teks yang di atas literal ataupun harfiyatun nas, di atas nas yang bertulis. Di atas apa yang ada dalam nas ni. Tuan-tuan dapat ni? Jumhur para ulama, tadi dia macam dia longgar sikit. Tapi lah masalah ni dia kata tak. Dia kata tidur apa pun bangkit saja sunat basuh tangan 3 kali. Sama ada malam ataupun siang. Tak kira. Sebabnya kata dia, sebabnya alasan la fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kerana dia tak tahu di mana tangan dia tidur. Maksudnya bukan masalah tangan tu tidur, masalah takut tangan tu tercemar kotor. Jadi kalau nak kotor tak nanti tidur malam. Kalau tidur siang pun ada tak? Ada. Ada orang yang tidur siang dia lebih hebat pada tidur malam. Ada. Satu, orang tarah kata kaki merloh. Satu lagi, orang yang memang dia kerja belah malam. Malam dia jadi guard umpamanya. Ataupun dia shift malam. Dia tak boleh tidur. Jadi dia kena tidur belah siang. Tidur siang dia tu tidur sungguh-sungguh. Jadi menurut jumhur para ulama, jika dia bangun daripada tidur siang pun, jangan celup di dalam bekas, dan hendaklah dia basuh sebanyak 3 kali mustahab. Mustahaban. Disunatkan untuk melakukan hal ini. Mazhab Hanbali kata bangun basuh 3 kali wajib, tapi tidur malam sahaja. Dapat ke ni? Sehari kita pergi bincang. Nak bagi tahu dulu apa yang ada dalam pemikiran mereka. Timbul para ulama. Pasal apa mazhab jumhur kata benda ni sunat je sedangkan dalil suruh? Kata jumhur para ulama sebab tak pertama pasal Nabi bagi sebab. Sebabnya kerana dia tak tahu di mana tangan dia tidur. Maksudnya dibimbangi kerana tangan dia takut tercemar. Tetapi perkara yang tak pasti tercemar ataupun tidak, tidak wajib basuh tapi digalakkan basuh. Faham tak? Kita tengok pakaian kita, bersih ke tak bersih? Asalnya bersih.
Kemudian kita tengok macam kemungkinan tak bersih. Kemungkinan tidak menjadi hukum wajib. Tapi kalau kita basuh untuk ihtiyat, untuk lebih berhati-hati, sesuatu yang bagus. Tetapi tidak diwajibkan basuh sehingga kita yakin padanya ada najis. Selagi kita tidak tengok tangan kita ada najis, maka tak wajib basuh, kata jumhur. Kerana, dan tak mungkin nak jadi hukum wajib. Kerana alasan Nabi ialah kerana untuk membersihkan tangan. Kerana dia tak tahu di mana tangan dia tidur. Ini adalah adalah alasan di mana pihak jumhur memberitahu pegangan pihak jumhur. Kemudian di kalangan jumhur itu sendiri, di kalangan para ulama yang menyatakan bahawasanya sunat basuh tu, khilaf pula. Adakah basuh kerana takut tangan tercemar? Saat ini kita bangun-bangun tidur, tangan kita kotor. Kerana kita tak tahu kita tidur di mana. Maksudnya, kita tak tahu. Mungkin ambil bahasa jelas lah. Mungkin tangan kita berada di tempat-tempat tertentu dalam tubuh kita yang kotor. Jadi, kita bangun, kita kena basuh. Jadi, jumhur kata, di kalangan jumhur khilaf. Dia kata, kerana masalah. Masalah itu. Sebab itulah Nabi suruh basuh. Kerana dia tak tahu di mana tangan dia tidur. Tapi dalam mazhab Malik, dia kata bukan sebab itu. Ni tuan-tuan tengok. Siapa yang mengaji ni, dia kena follow. Sebab baru dia nak tahu macam mana yang ada dalam fikiran para fuqaha. Apa yang mereka fikir. Sehingga mereka menjadi faqih. Sebab tu imam-imam mazhab adalah merupakan imam-imam yang agung. Dan ahli-ahli ilmuan dalam mazhab adalah agung. Sebab itu tidak menjadi masalah. Hatta Ibn Hajar Al-Asqalani, dia mazhabnya Syafi'i. Kita tengok Ibn Taymiyah walaupun hebat, dia mazhabnya Hanbali. Kerana semua orang ni ada school dia. Ada school dia. Cuma apa kelebihan mereka? Mereka tak ta'asub. Mereka tak ta'asub. Kita tengok Ibn Hajar walaupun banyak kaul Syafi'i dia ambil, dia tak ta'asub. Dia kadang-kadang dia keluar. Hatta Ibn Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ibn Taymiyah juga banyak qaul-qaul dia yang mukhalafah. Muhammad Saleh Ibn Usaimin Hanbali dia. Banyak juga dia mukhalafah. Kalau kita tengok dalam perlis ni, pegangan amalan ibadat dia banyak macam Hanbali. Tapi banyak tempat juga dia mukhalafah. Kerana setiap orang kata depa tak ada mazhab. Tak ada. Setiap qaul yang kita sebut mesti ada tuan mazhab dia. Orang kata, mana ni kaul tak ada mazhab? Semua kaul kebanyakan ada mazhab. Melainkan kalau dia kata, hendak bila kamu bangun, hendaklah kamu pergi kejam kepala dalam kolam. Itu tak ada mazhab. Sebab tu orang kata, ni pendapat tak ada mazhab ni, dia tak tahu. Mungkin dia tahu satu mazhab. Hak mana, hak perlih ke mana ke amal, masih lagi dalam lingkungan ada imam mazhab yang kata. Tuan-tuan faham tak? Dia berkata tu tak ada mazhab. Ada mazhab dah, cuma hang tak tahu mazhab apa. Bila mengaji kita akan jumpa imam mana yang kata. Setiap kaul-kaul yang disebut kunut ada mazhab. Tak kunut pun ada mazhab tak? Ada mazhab. Bismillah pelan ada mazhab. Bismillah kuat ada mazhab. Ada. Bismillah pelan ada mazhab. Ada mazhab. Yang kata perlis tak ada mazhab, hang tak ada mazhab. Cuma dia tak ta'asub, tak terikat dengan ketaksuban pada mazhab. Maksudnya mazhab itu pendapat, jalan di dalam fiqh, sekolah di dalam pemikiran fiqh. Mazhab Malik apa dia? Mazhab Malik kata sebenarnya tak ada sebab Nabi suruh ini, melainkan ta'budian, ibadat semata-mata. Pasal apa? Sebelum mazhab Malik, saya nak sebut sebelum. Ada mazhab kata, yang tadi dia kata sebab tercemar tangan. Yang kedua dia kata, ada sebab, tapi sebab kita tak tahu. Mesti ada sebab. Allah Ta'ala yang suruh tak suruh sia-sia. Mazhab Malik, dia nak macam tu juga. Cuma dia elaborate setakat, dia kata ta'abudian, ibadat semata-mata. Tak ada semua, kena cemar-cemar ni tak ada. Pasal apa dia kata macam tu? Sebab, kata dia. Kalau nak kira pasal tercemar,
baju yang kita pakai lagi tercemar. Kenapa kena basuh tangan je tak kena basuh baju? Pasal kita tidur pakai baju. Kalau kerana tangan kita pergi pegang dalam tubuh kita yang mungkin tercemar, baju kita pakai tentu lebih tercemar. Tapi Nabi hanya suruh basuh tangan, tak kata bila kamu bangkit, basuh tangan dan baju. Nampak dia punya alasan. Logik tak? Kuat juga alasan dia. Jadi apa sebab Nabi SAW suruh basuh tangan? Tadi mazhab yang awal tadi kita kata, kita sebut bahawasanya lah mazhab Syafi'i khususnya, dia kata sebab apa? Tangan kau kotor. Kotor. Dan mereka sebut kerana orang zaman dulu, bukan orang zaman dulu, mereka yang sebut pun duduk zaman dulu juga. Kerana mereka kadang-kadang bila mereka buang air, mereka istijmar. Mereka gunakan batu untuk cuci najis mereka. Dia ada istinja, dia guna air, guna ni, dan kemudian dia ada guna batu ataupun yang seumpamanya. Kalau dia guna batu, khususnya mereka di padang pasir, dia bukan hilang semua. Kan? Dia bukan hilang semua. Jadi kalau tangan dia pi merayap di mana-mana tubuh dia, ataupun dia tidur dengan isteri dia ke, ataupun isteri dia tidur dengan dia ke, merayap tangan dia ke mana, jadi mungkin tercemar. Faham maksud saya tu? Jadi itu alasannya. Golongan yang kedua kata, mesti ada sebab. Tapi kita tak boleh nak faham sebab. Kerana sebab dia kata, Aina la yadri. Dia tak tahu. Di mana tidur. Jadi Nabi tak, atas tu mungkin. Yang kedua, yang ketiga mazhab Malik kata, bahawasanya, ibadat semata-mata. Dan kaul kata ibadat semata-mata ni juga disokong oleh juga oleh fuqaha dalam Hanbali juga. Maksudnya, kalaulah kata kita tidur pakai sarung tangan, bangkit-bangkit tidur kena basuh 3 kali tak? Ni mula andai kan? Ataupun kita tidur jenis tambat tangannya. Dia tambat, dia kena tambat. Orang yang banduan ke apa tu, di hospital tu, ataupun orang yang sakit pun dia jenuh nak jatuh, dia tambat tangan dia. Bila dia bangun tidur, sunat ataupun wajib tak dia basuh tangan? Di atas qaul mazhab Hanbali wajib, qaul jumhur kata sunat. Okey, hukum ni kena tak? Katalah mazhab Malik dan mazhab Hanbali, dia kata oleh kerana dia ta'abudi, dia ibadat, basuh juga. Sebanyak 3 kali. Okey. Di sana ada yang pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat. Sebelum nak pergi pendapat yang keempat, saya lupa, mungkin tuan-tuan akan tanya, apa yang jumhur jawab pasal tangan tu aina batat yaduhu, di mana tangan dia tidur malam? Kenapa jumhur kata siang pun? Kerana kata jumhur, tidur malam tu kebiasaan. Nabi sebut kerana kebiasaannya tidur ni belah malam, bukan kerana dia mesti tidur malam. Tapi nak macam kata kedai kopi, kerana kebiasaannya kedai tu jual kopi, tak semestinya mungkin kita pi kedai tu bukan kita pi minum kopi. Jadi dia kata ini istilah dia panggil al-qaidul aghlabi dalam bahasa ini. Ikatan kerana kebiasaan, bukan kerana punca sebab. Ikatan kerana kebiasaan. Okey, balik kepada kaul yang keempat. Sagi bagi orang yang tak setuju, dia dengar kaul keempat. Pendapat Ibnu Taimiyah. Ada lagi yang tak setuju Ibnu Taimiyah lagi. Pasal dia bagi lain sikit, kita kena bagi. Kata dia, sebab dia, kata Ibnu Taimiyah, bukan kerana tercemar, bukan kerana semua tadi, tapi sebab dia kerana mula masa tu syaitan lahuma. Kerana tangan bersentuhan dengan syaitan. Jadi lain. Kerana tangan bersentuhan dengan syaitan. Apa alasan Ibnu Taimiyah? Alasan dia kerana hadis yang kita baca sebelum ni. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Kerana syaitan tidur di dalam hidungnya.
Kerana kalau sekiranya nak wajib basuh, dia kata, kerana kotor, tak boleh. Baju tak tak ada bukti kotor, macam mana nak tuduh kotor? Kalau nak kata kerana nak basuh kerana kotor, tentulah baju, macam Zaid Malik kita kata tadi, baju kena basuh. Bukan setakat tangan. Kerana pakaian kena dulu pada tubuh kita, sebelum kenanya tangan. Dan kenapa nak kena celup tangan dilarang, sedangkan kita baca dalam hadis, ha? Nabi kata fala yaghmis yadahu fil ina, jangan celup dalam hadis. Kalau kita kata nanti tercemar, apa hukum air tu? Dalam sebahagian kaul para ulama, mereka kata dalam mazhab Hanbali, dia kata air tu telah jadi air bersih, tidak lagi membersihkan. Ingat tak kita sebut pembahagian air berapa jenis? Tiga jenis. Tapi kita kata yang sahihnya kita pegang dua jenis. Bagi yang pegang pendapat air tiga jenis, maksud air itu suci, lagi menyucikan, ada air hanya suci, tidak menyucikan, dan ada air najis. Dia kata bila air itu dicelup tangan, dia suci tapi tidak menyucikan lagi. Tangan orang bagi hidung. Tapi kita tak setuju. Pasal apa kita tak setuju? Orang tahan, tak setuju, orang lambat lah. Ah, itu tu saya duduk mengaji lah. Yang kita tak setuju ni, ulama' juga yang bagi. Orang ni dia bila fikir, kita bagi pandangan, kita sebelum kita bagi pandangan, ulama' lain dah sebut dah pandangan tu semua. Kita ni kutip pandangan mereka. Sebab apa kita tak setuju? Sebab ada hadis yang kita belajar dulu, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu bersih, tidak dinajiskan ia sesuatu pun. Betul tak? Melainkan kalau kita tengok, kita celup-celup tangan kita tu, berubah warna air itu. Baru dah boleh kira air tu bernajis. Kalau dia tak berubah, tangan kita bersih, dia tak boleh. Dia tak boleh menukar status air. Cumanya hadis ni suruh kita basuh. Cuma para ulama terpaksa mencari sebab kenapa kita kena basuh. Di kalangan mereka tadi kata sebab kotor tadi. Di kalangan mereka kata tadi ada sebab tapi tak tahu. Di kalangan mereka kata ta'abudi, maksudnya hanya semata-mata ibadat semata-mata. Walaupun tangan kita bersih macam mana pun, basuhlah. Ibnu Taimiyah kata bila kita tidur, tangan kita bersentuhan dengan syaitan. Sebab Nabi kata syaitan tidur dalam hidung. Kita tak nampak. Yang ni elemen spiritual, ha, yang dia bangkitkan. Ha? Macam kata ini sebab dia. Ha? Sebab dia. Ini alasan yang disebut oleh Syekhul Islam bin Taimiyah. Syaitan ni kita tak nampak. Walaupun kita tak nampak, kata dia kita kena percayalah pasal Nabi sebut itu. Ha, ini alasan dia. Syaitan ni ramai juga orang suka. Ha. Baru-baru ni mereka tanya saya. Mereka tanya, orang tak tanya. Siapa tanya? Hantar. Mereka kata ada zombie di Kangar. Ada zombie di Kangar. Mereka kata, mufti di mana? Negeri ni macam saya seorang lah, merintah. Tak apalah, sekali saya nak jawab pasal zombie itu. Tapi baguslah juga prihatin mereka pada saya. Saya pun tak baca, satu orang, dua orang habang saya. Mereka tanya mufti mana? Ada negeri besar, ada pusat perjudian terbesar dalam negara dia, dan negeri dia. Mereka tak tanya mufti dia di mana? Ada beberapa negeri buat Oktoberfest, pesta Arab. Mereka tak tanya mufti dia di mana? Ada 2-3 ekor zombie di Kangar yang kita pun tak tahu, tiba-tiba muncul. Orang tanya mufti di mana? Bagus juga jadi mufti perlis ni. Pertama saya nak abang, saya pun tak tahu, saya pun tahu kemudian aja. Tiba-tiba, ha? Tiba-tiba muncul zombie, kan? Pertama satunya, zombie ni saya pun tak tahu apa dia. Orang Melayu ni, senang tu buat terkejut beruk. Dia ingat di Kangar, sebelum ni banyak dah zombie Malaysia ni. Zombie Kampung Pisang pun penuh Panegong. Hak kritik tu pun pergi Kampung Pisang tu tengok juga dah. Apa hantu-hantu ah? Ha?
Hantu kat limah, tuan-tuan pandai kan? Hantu kat limah, hantu juga. Sebelum tu apa? Puntianak sundal malam. Semua dah. Semua okey. Ada satu dua ekor zombie di kangap, depa terkejut. Kan? Kita pun terkejut, bukan jadi apa saya. Kok mana kangap boleh ada zombie kan? Jadi saya pun belum tanya lagi MPK apa cerita zombie ni. Cuma zombie ni depa kata, ada orang kata telah rosaklah akidah orang kanak pasal ada zombie. Ya amboi. Akidah pun nak kata khurafat ke apa bolehlah. Akidah ni dia tak semudah itu rosak akidah. Kalau tidak yang tengok hantu kat lima, tiga empat panggung untuk rosak akidah. Zombie ni apa dia? Macam-macam orang kata. Kita tak pentinglah. Yang penting orang yang buat tu dia faham apa. Saya pun tak tahu dia faham apa. Kalau dia faham memang dia nak jadi hantu hidup balik, memang khurafat banyak lah. Dan ini sangat tak wajar lah. Kita disuruh jadi orang, tak suruh jadi hantu. Jadi tak perlulah sangat benda-benda yang macam ni. Lain kali mungkin dia just for fun, saya ingat dia pun ni just seronok-seronok je lah. Zombie tu, apa zombie tu pun pakai tudung. Ada hantu di negeri lain yang tudung apa pun tak pakai kan, dengan cuba tengok pub mereka, night club mereka negeri dia. Tu dia tak tanya lah mufti dia apa. Tapi tak apa, tanya mufti kita kena jawab lah. Jadi kemungkinan zombie dengan maksud orang yang malas hidup macam kan kerja apa, malas, manusia malas hidup ya. Ini satu simbolik kepada kumpulan yang pemalas, hidup segan mati tak mau. Kalau dia sebagai satu kempen untuk menentang golongan yang malas, boleh gagah lah, tapi tak mungkin, kena cari benda lain lah. Saya nasihatkan cari benda lain lah. Tapi taklah merosakkan sampai akidah kerana bubuh darah-darah dalam baju tu. Cuma dalam hidup ni, kita pilih untuk bertindak dengan sebagai orang yang matang lah. Orang yang matang ni, Islam ni dia naha an libasi syuhrah. Dia larang daripada pakaian yang pelik pada orang. Pelik pada orang. Kita tak tanyalah zombie asal pada apa. Kerana tanya asal ni, dia tak semua benda kena tanya asal. Ketupat yang kita makan tu, kalau ikut sejarah dia, ada asal khurafat kepercayaan tahyul Jawa. Habis tu bulan puasa, bulan apa, hari raya, pakat habis khurafat lah kita. Tapi orang yang makan ketupat pun dah tak ada dah, ingat macam tu. Zombie ni tak tahu pasal apa, kita nak kena tanya. Cuma kalau tanya saya, saya ingat tak payah kot buat benda-benda merepek macam ni. Tak ada satu kelebihan apa pun menjadi zombie. Kan? Jadilah penlari yang handal ke, Husin bah. Barulah nampak. Mampak ni kenapa nak jadi zombie yang lari tak kuat. Tapi tak barangkali. Cari idea lain lah lain kali. Mungkin kali pertama ya, jarang. 3-4 orang yang zombie tu pun. Ada siapa-siapa kena kekah ke apa? Tak ada. Saya bukan nak larang orang untuk ada hiburan. Cuma biar dia tak terlalu menjadi pelik sangat. Kata Syekhul Islam, sebabnya kerana hidung syaitan tidur, maka kita tidur bersentuhan dengan syaitan. Apapun yang kita nak ambilnya, dua. Pertama, bila kita bangun, ada larangan Nabi celup tangan di dalam bekas. Tak usah celup lah. Jumhur kata benda ni makruh. Ada pendapat kata benda ni haram. Atas tadi, larangan. Yang kedua, basuh tangan. Disunatkan kita basuh 3 kali. Sekarang ni, okey. Sekarang ni dia macam, kita kata hadis ni tak kena mengena kita, pasal kita bangkit-bangkit basuh pakai paip tu. Pakai air pili. Jadi kita buka, kita basuh. Tapi Islam ni dia bukan cakap untuk kita saja. Hadis ni dulu orang sebelum ada air macam ni, orang semua air simpan di rumah dia. Bila dia bangun, dia celup tangan untuk dia ambil air tu. Nabi tak bagi dia celup tu. Nabi suruh dia basuh dulu. Yang ni dia kena buat keluar air tu, dia kena basuh dulu sebanyak 3 kali. Sunnah kita buat. Walaupun tangan kita bersih, kita bangun, kita basuh 3 kali.
Mungkin kita tak salat. Kalau nak salat, para sebahagian ulama hadis menyebut, kalau salat, dia bangkit, dia basuh dulu 3 kali. Sehari dia basuh lain, bahagian hak nak beruduk tu lain. Ha? Dia basuh 3 kali, kemudian dia bersugi, kemudian dia basuh lagi 3 kali, kemudian hak tu yang bahagian untuk beruduk. 3 kali itu, 3 kali yang hadis ni, maka dia mendapat pahala. Al-Imam Al-Khattabi disebut bahawasanya, dia kata, ni kata dia, dia kata, daripada hadis ni, ada satu kesimpulan, iaitu, kita disuruh ihtiyat. Ihtiyat bermaksud kita disuruh berhati-hati di dalam bab ibadat. Walaupun tangan kita tak nampak kotor, tapi kita disuruh basuh. Dan basuh itu sunatlah. Jadi berhati-hati di dalam ibadat itu bagus, kata dia. Jadi siapa-siapa yang nak berhati-hati di dalam ibadat itu, kata dia bagus. Kalau kita ada rasa benda tu tak pasti, takut tercemar, kita ihtiyat berhati-hati. Cuma Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebut, boleh malam yakhruj an haddil ihtiyat ila haddil waswas. Boleh, kata Imam Nawawi, tapi dengan syarat, jangan kerana nak berhati-hati sangat jadi was-was pula. Yang ni bahaya. Kadang-kadang dia nak basuh tu bagi bersih, orang basuh tampak bersih dah lah, dia jadi was-was saat basuh, saat makan, tak boleh. Ini was-was syaitan. Hati-hati sikit-sikit, okey, tak apa. Tapi jangan sampai was-was. Was-was nanti kacau. Naik bas, duduk tabal. Lepas tu fikir, tadi mungkin ada orang haid ikut duduk atas ni. Ataupun orang yang makan khinzir ke duduk atas ni. Wih, baju tak boleh. Balik kerja, pi pegang apa-apa. Lepas tu kalau macam tu, doktor kita tak boleh nak pegang. Pergi orang restoran, wih, tengok. Sudu ni tadi bukan Islam makan. Mungkin dia suap. Di mulut dia ada khinzir. Wih, aku tak boleh makan. Jadi was-was. Was-was ini menyusahkan. Berlebih-lebihan. Melebihi apa yang disuruh oleh agama, yang ini dilarang. Cumanya oleh kerana dah kita baca hadis malam ni. Hari tu kita baca hadis bila bangun malam suruh apa? Hembus hidung apa? 3 kali. Yang ni ada lagi suruhan. Jangan celup tangan dalam air dan basuh sebanyak 3 kali. Cuma ada satu lagi hadis. Yang ni bukan masa ni, tapi saya sebutlah. Hadis Al-Bukhari, riwayat Bukhari dan selainnya, Ibn Hibban dan semuanya riwayat. Nabi SAW kata, man ta'arra minal layli. Dulu kita pernah baca hadis ni. Siapa yang terjaga waktu malam? Ini pun jaga tak? Faqala. Kemudian dia kata, dia jaga-jaga tengah malam. Tak kira mungkin 3 pagi, mungkin 4 pagi, dia jaga. Kemudian dia kata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Subhanallah. Dalam sebahagian riwayat, subhanallah dulu. Subhanallah, alhamdulillah. Duduk boleh. Alhamdulillah. Subhanallah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian dia kata thumma qal, kemudian dia kata Allahumma ghafirli, ya Allah ampunlah aku. Ataupun dia au da'a, kemudian dia berdoa au da'a stujibalah, ataupun dia berdoa maka doanya dimustajabkan oleh Allah. Fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu. Jika dia beruduk dan kemudian dia salat, salat dia diterima. Kata para ulama, hadis antara tempat mustajab doa yang ni, bangun-bangun tengah malam, terbangun pukul 4 pagi. Kita pun kata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar.
wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dia doa mustajab. Ataupun kita bangun salat, diterima salat. Kita berwuduk dan bersalat, diterima salat. Ini kira doa ni tak bangkit lagi lah. Duduk atas katil pun. Jaga-jaga. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Tapi sebut dengan iman. Sebut dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Iman dan yakin. La ilaha illallah. Tak ada ilah melainkan Allah. Wahdahu la syarika lah. Hanya dia yang esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia di atas segala sesuatu amat berkuasa. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala puji. Subhanallah, maha suci Allah. Ingat, maha suci dari kekurangan. La ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Allahu akbar, Allah lah yang maha besar. Wala haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada upaya, illa billah, melainkan dengan Allah. Kemudian doa mustajab. Mustajab ni bukan buku senjata tak lebih. Ni siapa bagi tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata fa in tawaddaa, kalau bangkit berwuduk, ha, kalau bangkit, dia nak bangkit, dia buat macam tadi lah. Kan? Dia hembus jabat, hidung dia tiga kali. Ha, dia basuh tangan dia. Ha, tiga kali. Kemudian dia berwuduk. Wasalla, kemudian dia salat. Qubilat salatuhu, diterima salatnya. Maksud, salat dia diterima. Maksudnya dia buat semua tadi, dia doa. Tapi kalau dia tambah lagi dengan bangkit, berwuduk dan bersalat, Allah terima salat. Kita tak, salat memang terima pun. Allah. Para ulama salaf kata, kalau aku tahu dua rakaat solat aku memang diterima Allah, besarlah maknanya. Kita solat ni memang kita harap Tuhan terima lah. Tapi nak tahu Tuhan terima tak terima ni, hanya Allah yang tahu. Betapa banyak solat kita, terbang kita ke mana-mana. Allahu Akbar, teringat masa tu, tu hilang. Ha? Kalau Allah boleh terima, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ha? Ini adalah satu tempat yang doa mustajab bagi sesiapa yang berdoa. Ha? Azan. Dan siapa ada soalan? Apa pandangan doktor tentang jemaah tabligh? Sebab mereka main, mereka duduk main iktikaf masjid saya. Saya tak tahu siapa yang tanya ni, tapi yang pertamanya ialah, kalau orang datang nak beriktikaf dalam masjid kita, kita tak boleh larang orang. Hanya kerana kita kata hang jemaah tabligh, tak boleh main iktikaf. Tak boleh lah. Kerana masjid ni untuk semua orang. Bila dia datang ke dalam masjid, dia tak mencemarkan masjid, dia tak mengotorkan masjid, kita kena bagi dia masuk. Kita tak boleh tengok, weh, dia hadir jamaah tabligh, tak boleh masuk dalam masjid. Ini tak kena. Ha? Setengah orang, ini tak betul. Dia tak dia harap saya dah bagi tahu di perlis-perlis ni, insyaAllah tak ada lah. Kerana kita tengok orang tu, umpamanya jemaah tu kita tak suka, dia masuk masjid, kita tak bagi. Kita nak tak bagi, kena ada alasan syar'i yang sah. Kalau dia main-main, dia pergi pengotok, umpamanya, dia bawa letak dengan payuk apa depan tempat tu imam apa semua, tak apalah. Tapi kalau dia main semayang, so kita, dia nak iktikaf, dia nak duduk 2 hari ke 3 hari ke masjid. Kerana masjid ini ialah adalah rumah Allah, bukan tempat kita, bukan harta benda kita yang mana kita boleh larang orang-orang nak beribadat kepadanya. Kerana Allah menyatakan, waman adzallamu mimman mana'a masajidallah, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalang orang lain masuk ke dalam masjid Allah. Okey.
Adapun jamaah tabligh itu sendiri seperti mana pertubuhan-pertubuhan yang lain. Padanya ada benda yang baik dan juga padanya mungkin ada perkara-perkara yang boleh untuk kita nilai semula. Usaha dia mengajak orang datang ke masjid untuk bersolat berjamaah, sesuatu yang baik. Bahkan sebahagian daripada tindakan mereka itu mungkin pada zahirnya lebih ikhlas daripada ramai orang lain yang bila ceramah ke apa mengharapkan habuan, mereka pergi keluar tidak mengharapkan apa-apa, mengajak orang datang ke masjid. Kita hak bagus, kena kata bagus. Mereka melazimi solat berjamaah, itu sesuatu yang baik. Bahkan mereka mewajibkan untuk diri mereka solat berjamaah, itu juga tak apa, walaupun solat jamaah itu pada jumhur tidak wajib. Ia wajib di sisi mazhab Hanbali, tapi di sisi jumhur tak wajib. Apa yang orang tabligh pegang itu sama dengan apa yang dipegang di Saudi, cuma mereka tak kena panggil Wahabi. Iaitu mazhab Hanbali, bukan Wahabi. Mazhab Hanbali yang mana mewajibkan hal ini. Ada dalam buku fadail mereka hadis-hadis yang daif. Ya, ada. Dan hadis-hadis yang daif itu bukan saja dalam buku fadail jamaat at-tabligh, ada juga dalam kitab-kitab yang lain. Cumanya golongan Maulana dalam jamaat at-tabligh yang menulis Kitabul Fadail itu, kelihatannya mereka ini agak menekuni ilmu hadis. Mereka menyebut juga hadis-hadis itu dan mereka kadang-kadang memberikan ulasan-ulasan juga para ulama di situ. Dan kadang-kadang daif itu tidaklah terlalu daif, daif yang khafif, daif yang ringan. Daif yang ringan, yang mana daif yang ringan itu boleh untuk dijadikan targhib sebagai satu galakan, walaupun tidak boleh dibina di atasnya mana-mana ibadat yang baru, tapi dia boleh menggalak. Dia boleh menggalak. Dan ini melainkan kalau sekiranya ada benda yang tak sesuai, misalnya riwayat Imam Ahmad yang dimasukkan dalam Fadailul A'mal, bahawasanya Abdul Rahman bin Auf masuk syurga secara merangkak kerana kekayaannya, ini tak patut. Kerana dia adalah merupakan asyara mubasyarina bil jannah, salah satu daripada 10 yang dijamin syurga. Kalau orang kaya macam Abdul Rahman masuk syurga merangkak, artinya orang lain hak kaya di kalangan umat Islam pakai terlentang terih lah. Hadis-hadis yang seperti ini tidak wajar untuk dibaca kepada umat Islam tanpa dihuraikan, kerana ia boleh memberikan kesan yang tidak begitu baik kepada umat Islam. Namun banyak benda yang positif, yang baik, yang mana kita sebut yang baik dan kita beritahu yang kurang baik diperbetulkan, seperti mana juga kumpulan-kumpulan lain. Semua kumpulan ada masalah. Kalau kena ada satu dua masalah pada kumpulan berkenaan, maka kita haramkan dia terus, maka tentulah susah untuk kita hidup, kerana kita sendiri pun ada kelemahan-kelemahan. Bila saya imam subuh, makmum suruh saya lambat sikit sujud sebab ada yang nak baca qunut. Ini satu hal. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Dia tak baca qunut, kita tak bayar baca qunut lah. Kalau orang perlis pergi ke negeri, tok imam tu baca qunut, angkat tangan, kita angkat tangan tak? Kita angkat tangan. Tak ada lagi orang perlis kata kapiak dah tok imam ni, tak ada. Jangan duk mereka. Ada pasal apa ni? Minta Dr. Mufti doakan kejayaan, selamat dan selamat untuk Nur Hidayah kena menduduki peperiksaan PT3. Tuan-tuan aminkan, ya Allah berilah keselamatan dan kejayaan kepada individu yang memohon untuk kami semua berdoa kepadanya. Amin. Dalam tempoh berkabung 4 bulan 10 hari, seorang isteri apabila kematian suami, boleh tak isteri sebut keluar bersih kawasan rumah, potong rumput dan keluar ziarah ibu tua? Wanita apabila kematian suaminya, maka dia asalnya
berkabung selama apa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Okey. Dalam tempoh berkenaan, asalnya agama dia tak mahu wanita ni kelihatan macam sonok pula suami dia mati. Jadi dia jadikan wanita ni dia tak bersolek, dia tak pakai pakaian yang menonjol. Pada waktu itu dia tidak keluar daripada rumah dia tanpa sebab, kerana nak mengelakkan supaya ada salah sangka. Hikmah dia lah, hikmah dia. Salah sangka orang kata, "Wih, dia ni syok lah suami dia mati." Kan, sangka buruk. Ha. Tapi Allah telah tetapkan 4 bulan 10 hari di atas hikmah yang Tuhan sendiri. Ta'am budian kita terima 4 bulan 10 hari. Tapi oleh kerana insan ada kehidupan, kalau dia ni bekerja, kalau sekiranya dia 4 bulan 10 hari tak pergi kerja, habis ni orang buang kerja dia, dia tak boleh nak survive hidup sampai pada ni. Dia boleh tak pergi kerja? Dia boleh. Tapi lepas kerja dia baliklah rumah dia. Rumah dia semua samun, ulang pun semua mai. Dia duduk tunggu 4 bulan 10 hari baru nak potong. Taklah, dia pergi potong lah. Ibu dia sakit, memerlukan pertolongan dia, kena ziarah. Dia pergi tak? Dia pergi. Tapi lepas pergi tu balik tengok dengan mak, lepas tu pergi pula shopping, beli pula beg tangan baru, yang tu tak boleh lah. Ha? Dia pergi buat perkara yang yang berkaitan, yang dia perlukan sahaja. Ha? Allah. Apa hukum solat pejam mata untuk lebih khusyuk? Okey. Ini dibahaskan oleh para ulama tentang solat pejam mata. Asal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tak pejam mata. Yang ini disebut oleh al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya Nabi itu tidak memejam kedua matanya yang mulia ketika solat. Cuma para ulama bahas, Nabi memang tak pejam mata. Tak pejam mata merupakan sunnah Nabi. Tetapi dalam masa yang sama, khusyuk juga merupakan sunnah, sunnah yang besar. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang di dalam solat mereka khusyuk. Khusyuk penting. Allah sebut, Quran sebut khusyuk, khusyuk penting. Kalau ada orang dia tak pejam mata tapi dia khusyuk, maka hendaklah dia jangan pejam mata. Kerana kedua-duanya sunnah dia dah ada. Tapi dia ni kalau buka mata memang tak khusyuk. Habis dia kira, kapet ni bila dia basuh last sekali. Lepas tu tengok pula jenis budu kapet ni, dia beli kapet Cina ke kapet berapa ni. Dia jenis tu, otak dia non-stop. Lepas pada tu tengok pula kaki Tok Imam. Tok Imam ni pecah-pecah kaki ni pasal apa ni? Ha? Lepas tu nampak kawan depan pula, eh dia ni ni dah pakai jubah, dalam tu dia pakai seluar ke dia pakai kain? Macam-macam dia main kat fikiran dia. Kata para ulama, jika demikian itu untuk mencapai maksud yang besar, iaitu khusyuk, dia kena pejam mata, maka dia pejam mata. Tidak makruh. Sebab? Sebab kenapa? Kena khusyuk, ha, disuruh. Ha. Memang ada orang jenis tu. Sejauh mana orang Islam boleh meminta jawatan? Oh, dekat pilihan raya ni. Dekat pilihan raya esok kita hurai. Ha. Asalnya Nabi dalam hadis Abdul Rahman bin Samurah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia riwayatkan ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka minta jawatan. Ha? Nabi kata, "Nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisan alaihi." Kami tak lantik jawatan ni orang yang minta dan orang yang duk berkenan sangat. Nabi tak lantik. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam dalam Fathul Bari syarah kepada Sahihul Bukhari, bila bahaskan hadis ni, dia menyatakan bahawasanya kena orang yang akalnya waras, dia tak minta jawatan ni. Kerana jawatan ni bahaya. Yang ni jawatan yang dimaksudkan ni bukan jawatan ni, bukan jawatan tukang kerja ni, jawatan kepimpinan. Nak jadi pemimpin ni. Kerana nak jadi pemimpin ni adalah kan Nabi SAW sebut kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah."
Wahai Abu Dharr, kau lemah. Jawatan ni amanah. Hari akhirat kelak, kerugian dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha wa adalladhi ma'alaihi. Melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan tanggungjawab. Jadi, Nabi SAW kata, khizyun wa nadamah. Kerugian dan penyesalan. Tiba-tiba orang tu nak pergi ambil kerugian dan penyesalan. Akal dia tak cukup. Dia tak ikut ambil jawatan. Asalnya. Namun para ulama menyebut, jika sekiranya dia tahu jawatan ni kalau orang lain ambil, bahaya. Dan dia nampak dia bersesuai, dia layak, maka dia boleh meminta. Kerana ada juga hadis-hadis yang mana sahabat Nabi minta, Nabi bagi. Dan yang terbesar sekali ialah dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf AS minta supaya dia dilantik ala khazainil ard, inni hafizun alim. Kerana dia adalah satu orang yang dapat menunaikan amanah itu. Nabi Yusuf minta. Jadi Nabi Yusuf minta, kata Al-Imam Al-Qurtubi, menunjukkan kalau orang tu rasa dia dapat menunaikan jawatan tu dan dia adalah orang yang layak, dia boleh meminta jawatan. Kalau dia tak layak pun dia nak jadi juga, dia tak boleh. Kadang-kadang jawatan ni macam tu lah, jawatan yang membabitkan kepimpinan. Apa sajalah, hatta jawatan yang kita rasa kita tak boleh buat dah, kita berundung lah. Gagah tak boleh. Di Makhlis ni tak ada lah, tapi cerita di negeri lain. Dia tak boleh lah. Dia tu imam, dia tak boleh, dia tua lah. Tapi dia nak jadi lah. Baca pun tak apa, nak boleh pergi lah. Pagi tu batuk banyak, 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 apa? Banyak lebih batuk daripada ayat yang dia baca. Tapi dia nak jadi juga, dia tak mau. Dia tak bagi ke orang lain. Kalau kita kata nak suruh turun untuk Allah, macam-macam. Macam-macam dia bunyi. Kalau macam tu tak boleh. Dia tak boleh lah. Subuh tak boleh mai, kadang-kadang ni tak boleh mai. Baca pun tak ingat dah. Baca kuliah, tak duk pusing-pusing. Kan? La a'budu ma ta'budun, duk pusing-pusing, tak habis-habis. Tak jumpa-jumpa jalan keluar dah. Susah. Tapi kita dah tak boleh. Bolehkah saya sebagai orang awam membuat ijtihad dalam agama? Tak boleh lah. Dia nak buat ijtihad dalam hukum agama, dia tak boleh. Dia nak buat hukum sendiri, tak boleh. Tapi kalau dia nak ijtihad di dalam amalan agama yang membabitkan hal ehwal peribadi dia, boleh tak? Boleh ya? Beza lah. Beza. Kalau dia nak ijtihad, dia tak tahu apa. Batal tak batal, hak ni dia kena tanya hukum. Kira tak batal lah, tak boleh. Tapi ada benda dia mungkin ijtihad. Dia ada 2 baju, 3 baju, ataupun 10 baju. 10 baju, 1 baju bersih, 9 dia confirm kotor. Kitab-kitab fiqah dulu dia kata, kalau dia nak semayang, baju tu dia semua tak basuh, dia kena semayang sebanyak 10 kali. Pasal kemungkinan hak 9 tu tak sah. Hak kali ke 10 baru sah, pasal hak bersih tu satu. Kitab fiqah kata, nanti jangan amal lagi. Saya cerita dulu, ada kitab fiqh sebut. Kalau 25 kali lah. Para muhakkikin kata, tak perlulah sampai macam tu. Dia boleh ijtihad macam mana, dia agak baju mana yang bersih, dia pakai tu, dia solat, dia ijtihad lah, yang ni lah kot yang bersih kot, tak perlulah diulang sampai 10 kali sembahyang tu. Walaupun ada pendapat kata macam tu, kau tidak pakai takbir mana dah sembahyang Zuhur. Ni kali yang ke 40 ni. Yang sebenarnya maknanya celup pergi basuh mayang lah kan. Tapi maksudnya dia boleh ijtihad. Boleh tak ijtihad? Dia tak tahu. Siapa pun tak tahu kiblat belah mana. Seorang kata belah kanan, seorang kata belah kiri. Apa bukti pun tak ada. Tapi aku dah ingat belah kiri ya. Apa aku rasa orang belah kiri? Dia mayang belah kiri. Aku tak mau ikut hang. Aku rasa kanan. Dia kanan. Masing-masing salat. Dan kemudian solat itu sah. Tiba-tiba tengok-tengok esok, depan. Kalau dia ulangi, dapat pahala. Kalau dia tidak ulangi, berpadah. Arti ijtihad. Tapi ijtihad untuk dia. Jangan dia pergi ijtihad untuk orang. Kalaulah dua orang. Dia tak tahu. Qiblat, seorang kata, aku ni, belah duk percaya duk zalim yang besar ni, ataupun belah duk anggapan yang kuat ni, dia belah kanan kiblat ni. Seorang kata, aku anggapan aku belah kiri. Pasal apa? Aku tadi, aku duk ingat kita main kot nu,
masjid hak kita tengok hak nu 50 kilometer lepas tu dia kok ni. Oh dia kata belakang. Dak hang keliru kan kita kena banyak kali. Dalam hal tu kata fuqaha, setiap orang hendaklah sembahyang berdasarkan apa yang dia yakin. Ha? Jadi kalau dia yakin kawan dia tak betul, Allah kiblat dia, dia tak boleh ikut lah. Kawan tu pula yakin dia tak betul, dia tak boleh ikut. Jadi masing-masing dengan ijtihad masing-masing. Ha, tu tak apalah. Tapi kalau nak ijtihad hukum, aku ingat benda ni sunat kot. Ha, yang tu tak boleh. Nak sunat tak sunat, yang ni kena ada dalil. Ha? Yang ni hukum untuk semua orang. Tadi adalah praktikal ataupun praktis peribadi dia dalam keadaan tertentu. Nanti ada bab-bab yang detail tentang wuduk ni, saya akan sampai masa dia, saya sampai bab dia kita akan jawab. Adab-adab menziarahi orang mati mengikut sunnah, menguruskan jenazah mengikut sunnah. Ah, panjang ni. Cuma saya nak beritahu, di Perlis ni kita ada pusat pengurusan jenazah di bawah Jabatan Mufti Darul Abrar dekat Masjid Kubang Gajah. Maib belanja duit buat tempat tu. Tuan-tuan nak pergi try mandi jadi jenazah pun boleh. Ah. Ha? Jabatan Mufti buat khusus jenazah untuk semua orang. Dan setakat ni kita dah buat jabatan-jabatan apa semua dah buat. Kalau tuan-tuan ni rasa katalah ada 30 orang, pakat-pakat dengan kawan-kawan, kata ni kami 30 orang ni nak nak khusus jenazah, hantar mai ke Jabatan Mufti, kita akan bagi khusus jenazah tu. Silap-silap makan pun free, kita bagi satu hari punya pengurusan. Masjid-masjid yang dengar kuliah saya ni dan di mana saja berada, mereka boleh buat. Bahkan untuk orang dalam Perlis ni, organisasi ke apa nama non government NGO ke ataupun organisasi kerajaan ke, boleh untuk pohon untuk sertai orang luar Perlis. Kalau dia ada 3-40 orang kata nak mai Perlis nak buat kursus jenazah kami, boleh mai. Siap bas hantar mai sini, turun mai, kita pergi ke tempat tu, kita arrange bagi kursus. Alhamdulillah berkat duit zakat yang merata orang pakat duk bagi kat Maib ni, kita akan belanjakan untuk ilmu, ha? Untuk orang ramai, ha? Jangan sampai ada orang kata saya depa tak pernah duk ajak pun, dia tak pernah duk pergi mana. Setengah orang begitu hebat, rumah dia tepi masjid, dia tak pergi mengaji. Orang lain langkah punya ni, dia tak main mengaji. Tapi dari segi ilmu, Masya Allah, ha, duduk sembang di kedai kopi, kemah dah. Kedai kopi, tepi tiang, belakang masjid, kemah dah, ha. Aku tak pernah dengar pun, cik. Dia tak pernah dengar, mengaji tak pernah, mana dengar bila. Jika seorang tidak mandi wajib, adakah makhluk-makhluk di dunia akan menyumpah kerana tidak mandi junub? Bila dia tak mandi junub, dia nak sembahyang macam mana? Ha? Dia nak sembahyang macam mana? Jadi dia kena, bila dia tak salat, ha, dia telah menderhakai Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan dosa yang paling besar. Ha, kita ni kadang-kadang rasa dosa lain besar. Dosa yang besar ialah dosa orang yang meninggalkan salat. Ada ni tentang bab istimna, bab apa nama onani. Saya akan jawab kemudian. Pasal bab ni panjang sikit supaya kena dihuraikan tuan-tuan elok-elok, takut dia salah faham. Ha? Ha, nanti. Adakah afdal bini saya pakai telekung warna putih atau hitam? Ni saya dah hurai dah. Kalau lain pada warna ni, adakah termasuk menarik perhatian? Ha? Yang manik-manik. Apa dah ni yang manik-manik?
Nak pakai warna putih ataupun hitam, boleh. Tak ada masalah. Tetapi, nak menghadkan wanita pakai putih ataupun hitam, tidak ada dalil. Aisyah bintu Sa'ad, dia menyatakan, ra'aitu sittan min azwajin Nabi SAW alaihinna thiyabul asfar. Mu'asfar. Kami, aku lihat, 6 daripada isteri Nabi, mereka itu pakai pakaian yang berwarna mu'asfar, kemerah-merahan. Bahkan ada riwayat, pakai warna hijau, tawaf pakaian berwarna. Sehingga Al-Imam Ibn Abdul Barr sebut dalam At-Tamhid, bahawasanya tidak khilaf di kalangan para ulama, wanita boleh pakai pakaian yang berwarna. Dia boleh pakai merah ke, kuning ke, warna apa, warna pink ke, dia boleh. Hatta pink tu orang lelaki kadang-kadang nampak macam perempuan sikit, tapi warna perempuan pakai. Umar bin Khattab tengok lelaki pakai al-barakat, warna yang berkilat. Dia kata, da'a lin-nisa, biar perempuan pakai warna ni. Apa hang pakai warna ni? Menunjukkan bahawa perempuan pada zaman tu pakai warna yang macam-macam. Kemudian orang di Teluk, mereka pakai pakaian warna hitam. Sebahagian orang kita mula anggap bahawasanya kalau nak sunnah ni kena pakai hitam. Ini tak tepat. Nak pakai boleh lah. Ada orang hitam dia rasa tak menarik. Tapi ada orang hitam tu menawan. Tengok-tengok pakai hitam, terus berkenan. Jadi ada orang. So ini adalah benda yang, dan bukan ukuran. Kadang-kadang kita ni salah juga, orang boleh nak kena ingat. Arab Saudi bagus, tapi dia bukan ukuran kepada semua amalan. Arab Saudi hari tu kata tak boleh pakai, wanita tak boleh pandu kereta. Sekarang dia boleh lah ni. Masa dia kata tak boleh pandu, ada orang kita yang kuat sangat, konon salafi ke apa ni, sampai nak ikut, sampai nak kata wanita tak boleh pandu kereta. Kalau kita tengok masyayikh di Arab Saudi, sebahagian mereka tu hurai kenapa wanita tak boleh pandu kereta, tak munasabah. Dia kata wanita tu kena pandu kereta sebabnya bila dia pandu, maka syahwat dia meningkat. Bila syahwat dia meningkat, akan menyebabkan dia maka tak terangsang seksnya. Kerana gegaran kereta tu, sebab tu dia dilarang. Hai, Aisyah naik unta. Berlumba lagi dengan Nabi SAW. Ada yang kata, wanita itu apabila dia bawa kereta, menyebabkan ovari dia ni tergugah. Kemudian rahim dia akan bergegar, maka akan menghalang peranakan dia. Tengok dalam video, macam-macam huraian masyayikh ni. Kadang-kadang mereka ni alim lah dalam bab-bab tertentu. Dalam bab semayang, bab-bab ni mereka tak tahu. Orang wanita di Malaysia ni pakai bawa kereta tu pun beranak tak berhenti. Jadi ini semua kadang-kadang, janganlah kita piciplak semua hak daripada Arab Saudi, semua jadi hujah. Ambil hak ada dalil semua tu, kita ambil lah. Lagikan mazhab tak boleh taksub. Ini kan nak taksub ulama Arab Saudi. Sama juga dengan Syekh Nasiruddin Albani dan seumpamanya. Bukanlah semua pendapat dia itu mesti dipakai. Ada juga pendapat-pendapat dia yang mukhalafah dengan jumhur secara terang. Zahabun muhallaq umpamanya, emas yang bergelung, yang diharamkan wanita memakainya menurut pandangan Albani umpamanya, ialah pendapat yang daif, yang ditolak oleh jumhur para ulama. Walaupun kita tahulah semua orang ada pendapat daif, tapi tak boleh kita tidak ada orang yang infallible, ada orang yang maksum ataupun orang yang tak mungkin salah. Kita sendiri tahu berpuluh kali ganda mungkin salah. Sebab tu saya sebut pandangan-pandangan yang kita sebut. Apabila saya sebut pandangan tidak berpijak pada dalil dan tuan-tuan terang menyalahi dalil, jangan pakai. Kerana bukan Nabi. Mufti bukan Nabi. Mufti orang lantik ya. Tapi apabila ada dalil, ada nas, ada hujah, kita pakai. Bukan kerana dia mufti, kerana dalil, kerana hujah. Kalau tak ada dalil, jangan pakai lah. Dan saya pun sebut benda ni menyelamatkan saya di depan Allah Azza wa Jal. Sebab daripada orang ikut, hang suruh orang ikut hang walaupun salah. Na'udzubillah. Jika tabayyan nyata di sisi tuan-tuan dalil yang menunjukkan salah apa pendapat yang saya bagi, jangan ikut. Jangan ikut. Dan kerana insan manusia, dia akan salah. Setara mana dia buat pun, dia akan manusia, dia bukan Nabi yang maksum. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabi Muhammad, alhamdulillah. Sebelum saya tutup, nak peringat, minggu depan saya tahu tuan-tuan ni kuat mengaji.
Minggu depan kita cuti. Saya kena ke Dhaka, kena Bangladesh. Jadi insya-Allah, jadi kita cuti sekejap. Wallahu a'lam.